Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwan Johari akan membacakan hadis dalam program One Day One Hadis pada bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Hari ini saya akan membacakan hadis yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاتس وإجابة الدعوة وعيادة المريض وعيادة المريض واتباع الجنائز رواه مسلم حديث saya kutip dari مسلم Muslim ya yang berbicara tentang hak sesama muslim. Kalau hak itu berarti kebalikannya kewajiban. Jadi kalau ini haknya si fulan, berarti kewajiban buat fulan yang lain. Kalau ini haknya orang muslim, berarti juga kewajiban orang muslim yang lainnya. Nah disebutkan tadi ada lima. Yang pertama adalah menjawab salam. Artinya kalau ada orang yang memberikan salam kepada kita, maka kewajiban kita adalah menjawabnya. Yang kedua, hak dan kewajiban sesama muslim adalah wa atis mendoakan orang yang bersin. Jadi kalau ada orang yang bersin itu sunnahnya mengucapkan Alhamdulillah. Nanti yang mendengar mengucapkan Yarhamukallah. Kemudian nanti yang bersin menjawab lagi Yahdikumullah. Jadi ini merupakan indikasi bahwa dalam sudut pandang Islam bersin itu sebenarnya hal yang positif. Jadi kalau ada orang yang bersin, jangan dicurigai, jangan dipelototin, karena ini mentang-mentang musim pandemi, orang yang bersin itu kayaknya jadi ketakutan. Nanti dipelototin banyak orang. Nah kalau masalah etika orang yang bersin itu juga harus dipenuhi ya. Jadi orang yang bersin supaya menutup mulutnya, supaya kalau ada droplet yang keluar dari mulutnya tidak kemana-mana. Ditutup. Nanti kalau habis bersin kok misalnya ada droplet yang nempel di, ber, di, masker, ya ganti maskernya. ya. Tapi yang penting kalau ada orang bersin, itu adalah hal yang positif. Doakan dia, ya kalau. Tapi yang bersin harus mengucapkan, Alhamdulillah. Hak sesama muslim yang ketiga adalah, wa da'wati, menghadiri undangan. Jadi kalau misalnya ada orang Islam yang mengundang orang Islam yang lain, menghadiri undangan khususnya adalah undangan walimatul arus undangan pernikahan maka orang yang diundang wajib menghadiri kecuali ada udur misalnya dia sakit atau ini undangannya jauh banget atau sudah keduluan sama undangan yang lain atau nah ini kalau di dalam acara undangan itu ada maksiatnya ada misalnya maaf apa ya namanya ya yang joget-joget kemudian membuka aurat maka kita tidak wajib menghadirinya. Nah, sebagian ulama mengatakan, nah ini adanya foto pre-wedding. Orang belum nikah, undangannya itu ada foto pre-weddingnya. pre, -weddingnya. pre -weddingnya ini udah gambar kayak orang nikah, udah nikah. Udah, pokoknya gitulah, nggak bagus lah ya secara syariatnya. Nah, ini berarti maksiat juga nih. Ini kalau misalnya ada yang menyebar undangan-undangannya seperti itu, ini namanya maksiat, maka tidak wajib kita hadiri ya. Makanya nggak usah pakai foto prewedding dengan mesra-mesraan gitu nggak usah. Itu nggak tahu datang dari mana itu asalnya ya. Yang keempat hak sesama muslim adalah wa'iyadatul marid. Menjenguk orang yang sakit. Nah, ini sunnah yang hilang selama masa pandemi, ya, sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang. Ini kita di bulan April 2021, kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi, kalau orang nengokin orang sakit atau orang yang sakit ditengokin, ini sama-sama tidak nyaman. Ini mudah-mudahan pandemi segera pergi, sehingga ke depan mudah-mudahan kita bisa menghidupkan uh, sunnah ini. Ya, ini sunnah, tuh maksudnya sunnah ini ajaran dari Rasulullah, kalau harusnya ya kita tengokin ini walaupun cuma sebentar. Yang terakhir, hak sesama muslim adalah watiba'ul janais mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman yang pada sebelumnya saya sudah sampaikan hadis tentang kewajiban dan pahala orang melaksanakan sholat jenazah. Orang yang nyolatin jenazah dapat satu kirot, kalau sampai mengantarkan ke pemakamannya dapat dua kirot, dua gunung emas. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menjalankan uh, lima hal yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.